kami sekolahan dari Kepes, dari Pendeta, alhamdulillah bisa datang di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kami mohon restu mudah-mudahan sekolah dari sini nanti ke rumah ke Kepes ini tidak ada halangan satu apapun. Amin. Di sini kami mewakili keluarga Pak Asanda, selaku sepupunya Mas Ahmad Nurullah. Ini yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga di sini yang telah menerima kami sempurna. Alhamdulillah kami sudah disambut dengan baik. Diberikan kalau orang sudah ini pulang ke Pak. Makanan yang berlimpah bagi kami dan merupakan kehormatan kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami semua ini akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Amin. Sudah ini kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya jika kami kami semua ini tentunya hanya mendapatkan keluarga di sini Pak. Ya, kami tidak mengenal sesuatu apapun yang sifatnya membahagiakan keluarga di sini. Tapi mudah-mudahan dengan doa kita semua, ini mudah-mudahan acara resepsi putra putri kami ini akan berjalan dengan lancar dan diberikan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Bapak yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ini kami selalu keluarga beserta Pak Kasat ini akan menyerahkan dan sudah menyerahkan kami untuk karena Allah sudah menikahkan dengan Bukit Bapak di sini. Ini mudah-mudahan ini pernikahan seperti kami itu kan saja dengan yang amrun ya, mudah-mudahan ini akan menjadikan jodoh dengan selamat dunia malam dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Dan kami juga yang kedua ini ada di desa kami ini sama saya berbeda. Kalau terjadi suatu pernikahan tentunya ada barang-barang yang diserahkan dari pihak pengantin putra. Ya. Ini namanya secara perwujudan. Ini juga sama ya Pak ya. Alhamdulillah, ini kami serahkan dari Kepes ini membawa barang-barang serahan yang khusus dipersembahkan untuk keluarga di sini, khususnya untuk Neng Amrun ya Pak ya. Ini sebagai modal awal. Kami tidak memberikan suatu apapun yang istilahnya lebih daripada kemampuan, tapi inilah kemampuan keluarga kami untuk memberikan hadiah atau hibah untuk bekal pertama putra putri kita dalam mengalami hidup rumah tangga. Itu ya Pak ya. Jadi tidak perlunya adalah hibah, tidak ada persyaratan apapun. Hanya saat yang pertama dan yang paling utama itu kita istilahnya apa ya? Yang kita minta adalah mudah-mudahan rumah tangganya putra putri kita ini akan menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dalam kami ya Allah. Dan yang terakhir, kami akan sama keluarga Bapak Kasat. Sekali lagi ya Pak ya, apabila datangnya kami selalu ini dan juga istilahnya banyak yang tidak sesuai karena tak perbahasa ya Pak ya, di sana sudah, di sini Jawa. Nyambung lah ya, alhamdulillah itu. Jadi mudah-mudahan tidak ada ganjalan suatu apapun. Yang pertama ada kita saling memaafkan ya, ya. Jangan sampai ada hajat tahu istilah dalam hati kita. Yang jelas dengan menyatunya putra putri
istilahnya menuju keselamatan dunia Allah dalam satu ikatan putra-putri kita dalam satu perkawinan nanti Allah. Amin. Rumahnya sudah saya bayar dan ini wali. Walinya Pak, kalau di ada di kita ini wali atau hadiah dari yang tahun pengantin laki-laki ke bapaknya yang harus menikahkan dari wali. Ya, alhamdulillah terima. Dan ini selain barang-barang berupa peralatan rumah tangga, saya peralatan dapur atau rumah tangga pakaian dalam pengantin itu komplit Pak, yang tadi saya katakan berupa. Dan ini ada kendaraan bermotor, ini kontaknya, nomor yang terima. Dan selain juga ini ada lagi, berarti tadi kalau mas kawin itu dua hektare ini Pak. Ini juga berupa emas, tadi yang komponen sudah dua. Monggo ini bisa terimakan kepada jenengan selaku wakil dari pengantin dari. Sepertangan Bapak. Dan sekali lagi apa yang kami berikan dari keluarga Bapak saat ini, injaknya adalah hibah Pak. Ya hibah. Kalau orang tanah, kalau hibah itu tidak akan dipindah kembali Pak. Karena barang bawaan kalau tidak diberikan di kita ini sering terjadi betul-betul. Nah mungkin itu saja yang harus kami sampaikan. Kurang lebihnya kami maaf.